bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya, gue cuma pengen ngasih tahu ke kalian, kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Tsubasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB, kalian bisa langsung buka Instagram kalian, langsung ketik tsubasaindo.game ya guys ya. Tapi di situ bukan cuma jual akun Tsubasa doang ya, tapi di situ jual akun Bontiras, ada akun Seven Deadly Sins, ada Blitz, ada Slime Isekai, ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, Seven Knight, Firefly, Dragon Ball Legend. Wah, gila bro. Jadi semuanya ada di sini. Langsung aja kalian buka Instagram, ketik tsubasaindo.game. Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya. Trusted para coy. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa buka Instagram tsubasaindo.game ya guys ya. Let's go! Yo, halo guys. Yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Oke guys, dibalik lagi ke kesempatan kita. Di kesempatan kali ini kita bakal review Matsuyama with middle school team ya. Jadi ini udah pakai tim middle school, cuman nggak full middle school sih ya. Oh benar, biar agak thumbnail ya. Cuman saya ini, aduh ya udahlah ya, demi thumbnail ya, demi thumbnail guys. Ntar 5 pemain kita masukin buat bonnya biar keren lah ya. Boom, tim middle school ya. Ini timnya bro Harry ya. Jadi gue sekali lagi thank you banget buat bro Harry dan bro Nadif yang sudah minjemin akunnya ya. Jadi kita bisa nge-review tim middle school full ya. Ini so far tim middle school yang bisa kepake guys. Jadi masih ada bolong di defender sama di AM ya. Tsubasa sih sebenarnya bisa pakai Tsubasa middle school ya. Cuman aduh mana ya, kayak kuring sih. Yang ini ya. Cuman aduh, nggak dulu dah ya. Ada si Matsuyama juga ini ya, tapi kita pakai Matsuyama yang battle pass ya. Oh, ini ya punya Izawa ini juga ya. Buset, lengkap banget ini orang. Tuh Harry semuanya punya anjir. kita bakal review yang ini ya. Ini sih kaget sih gue ngeliat shotnya 16.000 ya, tapi power nggak terlalu gede ya. Kalau power yang gede tuh minimal 15.000 ya, ini 13.000. Jadi nggak terlalu gede banget. Vital Area Master. Oke, vital ya. Habis itu auto intercept direct hotline. Ya iyalah, jelek amat aja. Tapi ada auto intercept ya. Ini kurang banget sih. Ini kayak kurang banget sih kayaknya di review ya. Aduh, tackle-nya belum dinaikin pula lagi. Ya udahlah ya. Aduh, ya sudahlah ya, kita coba aja lah ya review. Yaduh, yaduh, saya sangat tidak yakin ini. Tapi saya percaya dengan power of middle school ya. Oke guys, kita bakal langsung aja mulai ya. Di sini ditemenin sama Dancer kayak Dini Surya. Jadi kita langsung cobain aja ya. Kita bakal review untuk si tim middle school ya. Sebenarnya sih belum full middle school ya. Sebenarnya middle school itu OP itu kalau misalkan dia ditambahin sama japan-japan lainnya ya. Kalau kayak begini ya bonnya jadi kurang guys. Oke, langsung kita coba bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa mereviewnya dengan sangat baik ya guys ya. Lewa Zenyatta Machinai. Uy, senyum. Nope dikasih lewat ya. Kita over ke Matsuyama, terus kita lihat ya stat dia kalau misalkan di non vital ya. Loh, auto intercept nggak nyala-nyala. Ini belum nyala, belum di vital ya. 62.000, 64.000. Coba kita pakai ini. Kok kayak agak kuring ya guys ya. Tapi jelek banget sih kalau nggak di vital ya. Rp69.000 doang anak anjing. Jelek banget sih guys. Jelek banget sih guys. Jelek banget sih, ini the real jelek parah sih.
81.000. Oke, 81.000 ya. Ini bond 56,5 loh. Udah set, buset gede banget sih emang Nita ini ya. Mana critical pula. Kelar kamu, Dek, Dek. Kelar kamu, Dek, Dek. Hampir bisa nyaingin, cuy. Wah, gila. Hampir bisa disaingin ya. Tapi posisinya kita kalah bon jauh, coy. Kita cuma 56,5. Walaupun ada tambahan startup dari Matsuyama ya, tapi itu kuring parah sih. Loh? Ada apa ini? Oh, aduh sih, sabi sih. Oh, sabi sih Yuga versus ini ya. Ken ya? Versus Japan berapa sih? Gue sampai lupa, cu. Ya elah, kecil banget. Ya jadi ya. Gue pikir gede start. 73.000 mana kuat aja lawan Ken. Ken aja mungkin minimal 78 ya. Buset. Karena Inside Master ya, gede banget jadinya. Kesannya tuh kayak ini Yuga shotnya gede banget sampai 500.000 momentum ya. Gokil sih. Ini harusnya gol sih. Oh enggak deh. Ada critical putih tidak menolong, guys. Kita pakai form physical by the way, guys. Sini. Mata gue udah kurang jeli sih, guys, sumpah. Auto intercept. Waduh, tidak ada auto intercept di sana. Wah, ada recover ya. Soda langsung bangun, guys. Cepet banget ya. Beuh. Bapak kau lah suruh main bola lah, klub. Bapak kau lah suruh main bola, anjir. Kalau bisa main bola sama jadi kipernya sekalian, jadi wasit deh. Semuanya bapak kau aja lah. Ya Allah, bisa-bisa. Dia pakai full power. Dia mau pengen pakai siapa shotnya? Aduh, puyeng ya, bre. Emang kalau review itu harus pakai otak banget sih, guys. Kalau nggak pakai otak, nggak bisa sih. Ini kenapa kita out intercept hilang semua, by the way? Sebenarnya sih harusnya sih sanggup sih ini nangkep ya, cuman kita kasih lewat lah. Ini hotline Matsu ya. Oke, kita coba tes kriuk ya, tes kriuk. Wah, 79.000 guys ya. 520 momentum. Ini bonnya kecil loh, guys. Bah, kejauhan anjing tapi. Jangan game tolol, game iblis, game bego, game tolol, game brengsek, game da. Wah! Apa sih, cok? Itu 70% loh, klub bego banget lah. Udah lah, kita masukin pemain-pemain ini aja, guys ya. Goblok anjir tempat ini, sumpah. Kita masukin ini. Kita masukin ini. Ini body mungkin nambahnya lumayan nih. Masuk sini, ini masuk sini, sini, sini. Bapak mami kita di pojok ya, kita
Snap. Beuh. Masukin pemain-pemainnya ya. Waduh. Jelek banget ya. Tapi begal ya. Emang derio pertahanan sih. Cuman kalau dia bisa jebolin, gue worth it aja sih pakai Nita, guys. Ya lu tinggal manual defense gitu loh. Ntar deh gue kasih tau caranya deh, guys ya. Kalau pas lagi pakai Nita ya. Ya Allah, jelek banget sih sumpah. Matsuyama sih the real karakter gagal sih, guys. Gue mau pengen nilai dari 1 sampai 10 aja udah jijik duluan aja. Dari skala 1 sampai 10 ya. No. 2 deh gue taruh deh. Jelek banget anjing. Akai, why? Wah, Izizaki nih, boy. Kita tunjukkan siapa Izizaki sebenarnya. Pakai tackle, fix banget sih. Beuh, kan? Oke, semoga kita bisa oper ke Misugi. Ice. Oke, nice lah. Kita bisa oper ke sini sih. Cuman gue mau pengen double hotline sih. Oke, lari. Anak anjir, ngetap aja lama banget gue. Kasih lewat biasa. Tumben nih, dia pinter nih. Biasanya dilawan terus, guys. Sumpah, gue ampe nge-review aja puyeng, sumpah. Double hotline. Aduh, anak dajjal. Aduh, ini kok 70 ribu ya? Vital kan? Oh iya, karena kita pakai form attack ya. Jelek banget sih, guys, masih yang. Rp86.000 bon 60.5. Idi. Jebol udah. Bapak kau lah suruh main bola, klub. Bapak kau suruh main bola lah, anjir. Goblok banget ini game, sumpah. Najis, cok. Game najis, anjir. Ya Allah, ya Tuhan, ku main apa ini game ya? Sumpah, main apa game ya? Duh, kita gua buat jebolin pakai siapa lagi ya? Anjir, guys, gak masuk loh. Gak habis thinking loh. Duh, Misaki lama. Ininya lama banget lagi bangunnya. Nitanya lama banget lagi bangunnya. Bangun, Nita, woi. RNG lu jelek, ya Allah. Wah, udah bangun tuh kayaknya tuh. Kita cobain Nita triple hotline kali, guys ya. Iya, anjir, King bakal ngeri banget sih. Set 82.000, guys. Gas. Gila ya, tipis ya. Genzo aja nggak setipis ini loh. Anak dajjal, anak anjing, bego, tolol, game bego, game setan, game tolol, game dajjal, game bego, game tolol.
ya coy ya maunya ya. Game ini goblok banget sih. Ah, gue capek guys. Game tolong, lupa. Sumpah kalau ada yang lebih tolol dari game ini nggak ada. Nggak ada yang bisa ngalahin guys, setolol-tololnya game ya, nggak ada yang bisa ngalahin tololnya game ini. Pusing gue, sakit kepala guys. Anak dajal, gue malah main sapping, goblok banget, sumpah. Ah, capek banget itu, kenapa gak kelewat ya? Dancer malah ngobrol. Makasih Den, sudah melengkapi emosi gue. Udah RNG-nya busuk, lu kasih lewat. The best. RNG udah nggak usah pakai sona-sona babi. Lu tau nggak sih gue udah emosi banget ini nge-review. Ada RNG-nya begitu. Sekarang yang nemenin review gue, yang nah iya memang gue yang bego juga. Udah. Nggak bagus ini game. Ini sumpah uninstall aja lah guys. Goblok anjing game tolol. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Iya, cakep. Gak usah ngarep banyak dari Matsuyama tolol ini ya. Aduh, gue capek guys, sumpah. Demi Allah, gue capek banget main game ini. Gak kena guys. Gak usah, itu RNG aja. Gak usah sona-sona Densour. Nah, gue udah pusing sih, sumpah. Definisi gue udah pusing banget sih, mau ngapain. Gue lagi main error, udah. Saya sudah capek guys. Masalahnya apa ya, dua kali ketahan itu tuh tolol banget sih. Tingkat ketololan yang paling... Team Middle School tuh...